Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita lihat part 3 ya. Part 3 udah keluar teman-teman. Ada Misaki Merah, Blue Flame Artist, ada Ken Wakashimatsu Burning Two Fist Style, ada Aoi Burning Heart Dynamo, sama dua Hidden Evo, Matsuyama Zelus Seagull, sama Takeshi Sawada Accurate Development. Oke, kita lihat Misakinya dulu. Yang pertama itu ada passing baru ya teman-teman, Tenacious Last Pass. Attack 20.000, defense 14.000, physical 16.000. 909, warnanya merah. Toughness type Japanese player, all stat plus 17%. Ada upper passing, ada flash Raiju shoot, sama dribble. Pasif super sub status plus 30%. Gila ya, 30% ya. Biasanya kan 15-20%, kali ini 30%. Jadi ini bagus banget untuk jadi super sub. Ini flash Raiju shoot A pertama ya teman-teman. Sebelumnya cuma ada flash Raiju shoot yang rank S. Jadi ini staminanya meskipun gede juga, tapi setidaknya lebih irit daripada yang S. Oke, Ken Wakashimatsu. Jadi bener ya teman-teman, ini tipikal pukul. Jadi Ken pukul lagi ya. Kayaknya Ken tipe Cats itu kayaknya fail ya, gagal ya teman-teman. Kayak yang apa tuh, Samurai Blue yang warna hijau itu. Mungkin kalau DF nggak usah dihitung lah. Kalau DF kan memang keeper super ya, jadi bisa tangkap, bisa pukul. Saving 18.000, 504, physical 18.167. Warnanya merah. Rank S, desperate, defensive top ya. Ini skill baru juga. Ini solid block. Yang skill Samurai Blue kapan itu gue lupa. Yang warna hijau. Tapi itu rank S, ini rank A. Sama ada pukul rank A. Mungkin kalau teman-teman dapat ini bisa colok pukul yang lain, kan naikinnya lebih gampang ya. Kalau ini kan pakai bola SR ya. Ini tim skillnya Super Solidarity, tapi yang warna merah. Nah, pasifnya full power gold sub. Jadi kalau berhasil melakukan saving, dapat 25% full power energi ya. Ya, jadi karena pasifnya ini, makanya statusnya lebih gede dibanding dua yang lain ya teman-teman. Si siapa, si Genzo sama si Morisaki. Karena ini pasifnya ya sepertinya kayak nggak kepake gitu ya teman-teman ya, cuma nambah bar energi aja untuk full power. Makanya di statusnya pasti dibesarin, dinaikin. Sedangkan yang lain itu kan dapat buff juga dari status dari pasif, jadi statusnya lebih kecil. Oke, ini Aoi baru. Attack 20.000, defense 13.000, physical 16.000. Team skill Super Solidarity skill type. Ada main skillnya shoot baru teman-teman. Right angle tornado fan shoot. Ini kelihatannya bukan shoot Dasenos momentum ya. Ini kayaknya nggak bisa jauh-jauh shootnya teman-teman. Bukan kayak nonstop Profesiata. Tapi animasinya keren ini. Animasinya keren. Ada rank S, right angle whirlwind vein. Ya ini berhubungan dengan vein-vein semua ya emang ya. Apa menghindar-menghindar semua emang ya, tipuan-tipuan. Ada sub special kill passing itu juggling pass. Nah, ini nationality link Japan plus 15%, semakin banyak pemain Jepang yang ada di dalam tim. Nah, ini Matsuyama Hidden Evo. Ya, ini skill baru juga, Diligent Defense.
skill tackle attack 16.000, defense 19.000, physical 16.000. Ada passing, ada shoot. Super sub juga. Status plus 20%. Super solidarity agility type. Bisa hidden evo ya, anti salju, snow resistant. Full power guard sub plus 10%. Ada Swedish player killer plus 20%. Terus dapat buff untuk teman-temannya Tsubasa, Aoi sama Sano, all set plus 3% sama Tenacity. Terus ada Sawada, Sawada hijau, bisa dua posisi AMDM. Ah, ini oke lah, ini tim skillnya teman-teman, bagus untuk sinergi Japanese player ya, main campur warna-warni lah, rainbow ya, warna-warni ini bagus. Main skill itu passing, perfect control pass. Ada swift, interception sama high tech dribble. Apa namanya, pasifnya itu mid area master tapi rank B ya, 100+15% ya. Karena menurut gua nih kayaknya gila nih, ini Sawada kayaknya gila ya. Cuma nanti kita lihat textualnya ya. Anti hujan ya, rain resistant. Ada Japanese player all sub plus 1% dapat buff. Auto intercept di dalam mid area. Tapi persentasenya enggak ada nih. Mungkin berarti ini pasti dapat kayaknya ini. Atau gimana, gua juga enggak tahu deh. Enggak ada persennya nih. Kalau di dalam masih area mid kayaknya pasti dapat kali ya. Jangan-jangan gitu ya. Ah, terus ini nih. Ternyata dia memang enggak bisa lepas dari yang namanya ngebuff Yuga. Yuganya kali ini yang warna hijau. All set plus 5%. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang main Hyuga Stormy Resurrection ya, Hyuga Ombak. Atau enggak Hyuga yang lain juga bisa, Hyuga Samurai. Samurai yang dulu yang warna hijau. Asal menurut gua jangan yang sekolahan. Nah, kalau enggak yang Hyuga yang baru juga bisa. Setipe kan warnanya kan? Warnanya hijau juga. Yang full body stand. Oke, kita percepat teman-teman. Paling ada ini login bonus, login bonus baru, ya kan? Pancingan dari klub supaya kita mesti gacha. Tuh. Dikasih 44 rimbo lagi tuh. Sama persis kayak yang kemarin. Sama yang part 1 ya. Ini ada event missionnya juga, bisa dapat tiket R Plus juga. Sama mixer part 2. Ya, berarti part 2 nih. Kompilasi. Jadi yang part 1 bisa dapat juga, teman-teman. Nah, kalau tahu begini mending pakai mixernya ini ya. Pas sekarang. Karena udah gua yakin pada pakai mixer udah ngabisin di sebelumnya. Jadi udah tersisa dikit. Jadi udah mepet ini. Tuh, ini kan yang baru nih. Yang ini juga ada tuh kan, Tsubasa, Genzo tuh, Hyuga, Misugi, Akai tuh. Ya kan? Tahu gitu. Ini aja ya. Sabar gitu kan, memang sengaja ini sama klub nih. Kalau nggak gacha, nggak bisa pakai mixer. Kan begitu maksudnya, sial emang. Oke, kita lihat cepet teman-teman statusnya. Gue belum lihat sama sekali, gue penasaran. Oke, shoot 6.400, dribble 7.500, passing 6.600. Defense-nya kecil. Paling intercept aja yang lumayan sama tackle. Tapi yang masih bisa diandelin menurut gua intercept. Speednya kecil 5.000. Powernya apalagi 4.800. Teknik 7.000. Berarti ini yang bagus itu passing sama intercept. Ya, bisa intercept. Kalau ditambah 30%, ini bisa nge-shoot teman-teman. Ini bisa nge-shoot. Ini shootnya lumayan loh, lumayan gede loh ini. Jadi jangan disepelein ya. Mungkin bisa dinaikin ini. Flash Raiju shoot aja cukup sebenarnya.
Cuman kalau nggak mau ribet ya coloknya yang single shoot ya, yang sendiri aja. Yang misalkan kayak Dasenus Momentum, kayak Boomerang Shoot atau shoot-shoot yang lain. Siapa lagi ya? Oke, maksudnya mak. Dribble 55, shoot 52, passing 53, tackle 77, block 55, intercept 57, speed 61, power 52, teknik 54. Berarti ini memang tukang begal juga, teman-teman. Ini tukang tackle. Intercept bisa, dribble bisa. Plus 20%. Ini lumayan nih deh. Tackle-nya ini lumayan ya. Ini nggak kalah ini mau nyaingin ini nih tukang begal tuh ya, Matsu DC ya. Bisa ya teman-teman, ditambah buff sama itu, sama team skill. Siapa lagi yang belum? Ken. Pan 10.000 ya. Cats 84, speed 65, power 58, teknik 57. Oke, ini Ken-nya bagus teman-teman. Ya, karena tadi gue bilang karena pasifnya seperti ini, jadi dia naikin status ininya ya, keseluruhannya ya. Jadi gak bisa dapat buff lagi. Paling cuma ngandelin dari team skill. Overall Ken-nya oke. Sawada dribble 58, shoot 66, passing 6000. Ini yang mana nih? Oh bukan, ini yang culun. Nah, dribble 62, shoot 57, passing 81 56. Gila. Tackle 51, block gak usah ditanya. Intercept 52, speed 51, power 50, teknik 71. Gila ini. Ini kayaknya menurut gua ini passingnya gila banget ya. Ini bisa 20.000 loh passingnya. Ya main-main loh ini. Wah, ini menurut gua nih Sawada gila banget ya. Passingnya gila banget ya teman-teman menurut gua. Siapa ya tuh lagi ya? Sawada, Ken, Awi ya. Kayak gue penasaran sama Awi-nya nih. Dia kira-kira mirip gak ya kayak Awi WC ya? Awi OP. Oke, dribble 61, shoot 81. 81 42, passing 58, tackle 55, bloknya gak jelas, intercept 53. Speed 5444. Power 54, teknik 55 ya. Powernya agak kecil teman-teman untuk ukuran shooter. Nah ini teman-teman perhatiin ya, ini ada high ball sama low ball ya. Maksudnya begini, jadi kalau teman-teman dapat high ball ya, status dia itu untuk shoot atau high ball itu header itu normal. Tapi kalau teman-teman dapat low ball nih, very good, itu berarti statusnya nambah lagi, ada persenannya lagi karena dia bagus untuk di low ball. Berarti kalau yang kayak begini modelnya, ini cocok dicolok skill low ball. Ada kan si Ao ini low ball shoot ya, apa ya gue lupa ya, Rovesiata atau apa gitu. Nah, ini nggak ada Dasenus Momentum ya. Oke, ini ditambah nationality link plus 15%, ini overall jadi oke teman-teman, oke banget ya. Oke banget. Ngebusnya lumayan semua ini. Mau nyaingin Awi WC lah, boleh lah, mendekati lah. Ya, kita gacha dah. Kita gacha. Oke, kayaknya ini
Yang baru ini, yang part 3 ini semua gila-gila semua ya teman-teman. Bagus-bagus semua. Kita dari part 2 kita keteng dulu satu-satu. Ya gue gak mau sebut. Kali ini gue gak mau sebut gue mau siapa. Karena kalau gue sebut gue mau siapa, nanti ujung-ujungnya gak bakal dapet yang gue mau. 4. Wah, flare PHP ini biasanya. Eser ya. Oke, Hino. Hino. Siapa tahu dapat ya enggak? Empat ya. Ikuze tsubasa. Hoi, Kira-kun. Kita keteng dulu. Nggak jelas. Ada chance tapi gagal. Oke, kita quit dulu supaya apesnya nggak nempel. Biar fresh gitu ya enggak. Oke, part 1. 30 dB step 1. 3. Eser ya. Suram. Betul dah. Step 2. 40 dream ball. Enggak ya. Wah. Woi, gila kun. Waduh, bau banget ya. Kadang kita ngelihat teman kita ngiri ya, teman-teman ya. Step 1 udah dapet, step 2 udah dapet ya. Ada yang dapet semua, kan gimana caranya itu? Pokinya memang top ya. Oke. 50% chance for one SSR. Please club. Step 3 50% ya, kali nggak dapet. Rainbow please. Nah. Sah. Yuga-kun. Nah, memory. Nah, burung Phoenix. Please, baru please. Wang Zhongming. Ngapain ente dongol, bos? Waduh. Part berapa nih? Part 4 ya. Part 4 one SSR guaranteed. Ayo, please. Please kasih double lah gitu, klub. Masa gue tiap samurai ini dapetnya satu-satu terus nih yang baru. Kasih dong double kali ini. Nah. Sah. Wah, flare-nya ini, flare kecil ya. Memori ya. Ike. Satu. Please, baru please.
Yes. Saikoro pass を送ってみせます。Ini buat ngebuff juga gua, cuy. Wow, dapat Esima langsung ya. Mantap. Kebetulan gua memang lagi main hijau. Lagi naikin hijau memang. Jadi dari merah tim utama gua pindah ke hijau. Tapi kalau ini bisa dapat Ken merah, kemungkinan gua tetap bermain di merah. Oke, part 5. Step 5 maksudnya. Step 5. Red normal. Barangkali dikasih klub. Ikuzo Tsubasa-kun. Saki-kun. Suram. Oke. Kita wait dulu. Kuncian nih. Pamungkas. Ayo dong, jangan kasih gua Sawada lagi, please. Kasih yang lain. Please, please, please. Dua gitu. Ayo dong. Wah, gila. Satu cuy kembang apinya. Nggak salah nih. Ada warni rainbow ya. Usaki kunasu. Side. Satu lagi. Oke lah, enggak apa-apa lah. Please jangan dupe. Jangan Sawada, please. Yang lain, please. Please. Yes. Ore no play no tokuchou wa chou kougeki gata shubi ni aru nda. Wah, gila. Alhamdulillah. Punya baru merah. Setelah gagal di Espadas, dapat lumayan lah, enggak apa-apa. Kiper kekinian ya enggak. Oke, siapa tahu ada lagi, datu lagi nih. Ayo dong, tembok dong, tembok. Tembok. Wah, enggak ada tembok. Oke lah. Oke, mantap. Tidaknya gue punya satu yang hidden evo. Oke, kita lihat bisa mixer enggak ya gue ya. Wah, kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman boleh share. Teman-teman dapatnya apa ya? Nanti mungkin hari Rabu gua coba live lagi, kita diskusi lagi ya, kita tukar pikiran. Teman-teman dapatnya apa? Mungkin kita bisa share gimana caranya naikin ini, naikin itu, skillnya atau gimana ya. Oke, sampai ketemu di next video.